pengalaman yang baik dan bermanfaat untuk kedepannya. Pak, kemarin dari Suri Sokol, Pak. Ya, itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Kemarin di Surat Sampol, Pak, kemarin Pak Bahlil katanya jadi Menteri SDM. Di Surat Sampol katanya Pak Bahlil jadi Menteri SDM, itu betul? Katanya siapa? Ada isu yang... Katanya siapa? Itu betul nggak, Pak? Katanya siapa? Ya isu memang nggak usah saya jawab.